Hai, welcome back. Di video kali ini gue akan bermain game yang jadul banget ya. Ini game gue dulu waktu kapan ya? Waktu zamannya COC kayaknya. Kalau nggak ada kuota, gue kalau dulu itu gue karena kuota mahal banget dulu. Jadi gue main game online, terus gue nyimpen game offline biar pas kalau gue nggak ada paket internet data, itu gue bisa main game walaupun itu offline. Oke, nama gamenya adalah Benji Bananas. Gue nggak tahu ini udah kapan ya gue main. Kita kan lihat di tentang ini, biasanya ini ada ininya ya, update-annya atau tanggal, nah tanggal rilisnya 2013. Kayaknya gue mainin daerah 2018-an dah. Kalau nggak 18 itu 2017-an ya kalau nggak salah. Oke, nggak usah banyak bacot lagi, kita langsung aja buka gamenya. Oke, sekarang kita udah ada di gamenya. Dalam gamenya nih, tampilan pertamanya ini kayak gini ya. Gue nggak tahu nanti akan bikin kayaknya bakalan gue bikin series baru lagi ya, game yang mulai dilupakan. Pokoknya nanti aja dah, nanti di akhir nanti bakalan gue edit kalau dapet ide kayak apa. Oke, sekarang kita langsung aja play gamenya. Oke, jadi kayak gini ya game-game ya. Oke, di sini ada tutorialnya. Kita harus mencet, ya mati gue. Oh, kita harus mencetnya lambat ya. Sumpah gue udah lupa ini. Oh, oke. Kita lagi kayak ini, pencet lagi. Nah, bener berarti gue. Sekarang kita main. Oke. Gue udah mulai inget ya. Jadi gamenya kayak gini, kurang lebih. Nih game udah mulai lupain ya. Gua nggak tahu dulu pernah kalian game jadulnya itu kayak apa, karena dulu gua temen-temen gua itu oke mati. Kita kan oke, kita matiin. Ya temen-temen gua dulu itu kalau ada game itu langsung bilang dan langsung mainin gini ya, semuanya serentak ya maininnya bareng-bareng. Oke, di pojok gua ini ada iklan karena gua make ini. Ngidupin wifi ya, akan gua matiin dulu. Oke, kita mulai lagi. Cuma ini gua bingung mau oke, kita nyusuk tuh ya. Oke, sorry banget tadi ada sedikit gangguan ya. Oke, kita akan lanjutin lagi. Oh, gua nggak ngerti ya. Oke, sekarang kita play lagi. Tadi gua lupa mau ngomong apa gitu. Oke, kita lanjutin aja ya. Sumpah gua kayak gini nih, banyak banget ini gangguan. Kalau gua nge-record pasti ya, ada aja. Nanti pokoknya kalau kalian YouTube gua udah 1000 subscriber, gua akan ngasih tahu gangguan-gangguan yang yang gua alamin. Walaupun gua enggak ini ya, kagak begitu gimana yang ngomong ya, percaya gitu kalau gua bakal nyampe 1000 subscriber, tapi semoga aja bisa ya. Nggak ada salahnya kalau bermimpi. Oke, sekarang kita udah di Banana Value 2. Kayaknya ini beda map lagi ya. Kayak tadi gua kena duri ya. Nah, sumpah ini dulu gua masih zamannya anime ya, bukan? Oke, zamannya pas dulu Naruto ya, tontonan gua, anime gua dulu itu gua terobsesi ya. Gua ngebayangin ini kayak di Naruto gitu, loncatannya naik pohonnya gitu kan, itu kan loncat ya kalau di Naruto. Gua ngebayanginnya kayak gitu. Ini keren banget nih dulu gamenya, sering banget gua mainin ya sama temen-temen gua kalau kehabisan internet. Dulu game online gue itu cuman COC ya, Clash of Clans, tapi nanti akan gua
mainin lagi, bakalan gue bikin videonya. Oke, oke, sekarang kita, gila nyangkut cuy. Kita kejebur lagi ya. Oke, ini ada misi kayaknya, disuruh ambil 150 banana in many games, 100 travel. Oh, gua agak ngerti ya. Gua agak ngerti bahasa Inggris. Oke. Kita akan lanjutin lagi. Nah, ini ada ininya. Oke, semoga bisa. Kayaknya yang gua ingetin itu kalau di ini ada 3 word itu tiap kalau udah berapa meter gitu, itu jauh banget ya. Ininya maksudnya kalau udah agak jauh ininya beda-beda ya, sama background belakangnya ini atau mapnya. Itu kayaknya kan abis ini kan ini kayak gini. Yang gue inget itu dulu ular ya kalau nggak salah, hutan juga tapi agak beda. Oke, nice, kita tinggi banget. Nah, gue harus pelan-pelan ya karena takut mati. Ini udah jauh banget soalnya. Nah, gue harus hati-hati. Dulu gue ada trik khusus ya biar cepet ininya, biar gelantungannya cepet. Tapi sekarang gue udah lupa apaan. Nah, oke, mati lagi. Oke, gue kan lihat ke menunya ini ada apa aja. Apakah bisa dinaikin grafisnya biar, kan kalau game sekarang kan itu kan bisa grafisnya itu dinaikin ya, medium kayak gitu, kayak COC. Oke, kita disuruh apa nih, info. Oke, gua nggak tahu, baik aja ya. Kita ke pengaturannya nih. Wah, ternyata kagak ada. Gua ini apa nih nih, kayaknya ini baru dah. Oke, kita akan coba. Wah, ini, oh, kita ini, oh, ini bisa main sama teman kalian ya. Di sini beda nih, di ada warna merah sama biru. Oke, gua kan nggak akan nyoba ya. Oke, kita akan coba ya. No, kalian bisa battle ya, bisa main berduaan. Gua akan keluar dulu. Nah, kayak gini. Ini kita back aja. Ini ada apa lagi ya? Oh, ini misi, mission status. Status misinya ini ada swing 2 times. Kayaknya kalian disuruh gelantungan 10 menit. Gua agak tahu. Ngasal aja ya. Apalagi yang mau gua bahas? Kayaknya cuman kayak gini-gini doang. Kayaknya Oke, gua kembali ke Play Store lagi. Gua akan lihat ratingannya ya. Biasanya ada yang ini. Oke, kita akan baca ratingannya ya. Ya ampun, enggak sangka game ini masih ada dari dulu. Nah, kan berarti ada juga yang main game ini ya dari dulu sampai tahun ini. Ini kan game aku kecil umur 5 tahun. Sekarang umur 12 tahun. Dia ngomen pas 2020 ini ya. Berarti dia umurnya 12 tahun ya, dari Putri Aniendai. Susah banget namanya, bodo amat. Aku ngelihat game ini kayak pernah main, tapi kapan ya? Baru inget, sumpah ini game seru. Seru banget. Aku download oke. Ini game waktu aku umur 7 tahun. Abis itu saya lupa dengan game ini. Tiba-tiba keinget sama game ini. Aku suka banget sama game ini. Akhirnya aku mengingat game ini jadi game ini. Oke, gua ulang. Sama game ini akhirnya aku mengingat game ini jadi yang mau download game ini. Apa dah? Download aja cepet kok, maaf panjang. Sumpah agak jelas. Gak ada komanya, titik komanya. Oke, dari OP Gaju ya. Sumpah kagak jelas banget gua. Gua kayak dibayar. Sebenarnya ini gua kagak ya, main-main random aja. Gua enggak dibayar sama developernya buat nge-review game ini apa kagak. Nah, yang tadi gua bilang
Nah, kalian bisa kalian lihat nih di sini tunggu. Nih beda banget nih background belakangannya. Background belakangnya. Tunggu mau gua coret-coret ya. Nah, di sini nih. Oke, tunggu dulu. Nah, yang ini nih background belakangannya ini nih. Nah, beda banget kan kalau kita pertama mulai itu pertama kayak gini, terus kayak gini, berarti ini buat kayak tempat perbatasan ya, perbatasan transisi ke yang ini. Oke, selebihnya kayak gitu. Apalagi ya? Gue bingung. Gue ke Play Store karena video gue tadi ada yang belum nyampe 10 menit ya. Karena biar panjang aja. Kita lihat udah enggak ada ya. Ini ada supply. Ya, oke, mungkin segini dulu video kita kali ini. Oh iya, buat kalian yang nanya, "Bang, ini game-nya online apa offline?" Tadi kan gue udah bilang kalau gue main, kalau enggak ada data itu gue main game ini, berarti ini game-nya offline ya. Oke, mungkin segini dulu video kita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan video gue, walaupun ini videonya kagak jelas banget. Gue gak berharap banyak yang nonton, tapi semoga aja banyak ya. Sampai jumpa di